Adik-adik, pertemuan kita kali ini akan membahas bab vektor. Di sini sudah tersedia soal, diketahui 2 kurung buka X4 ditambah 4 kurung buka 3Y sama dengan negatif 3 kurung buka 8 negatif 1. Yang ditanyakan nilai X dan Y. Oke, kita bahas sama-sama ya. 2X4 ditambah 4 3Y Y sama dengan negatif 3, 8, negatif 1. 2X, 8 ditambah 12, 4Y sama dengan negatif 24, 3. Jadi 2X ditambah 12 sama dengan negatif 24. 2X sama dengan negatif 24 dikurangi 12. 2X sama dengan negatif 36. X sama dengan negatif 36 dibagi 2. Jadi X sama dengan negatif 18. Selanjutnya kita cari nilai Y-nya. 8 ditambah 4Y sama dengan 3. 4Y sama dengan 3 dikurangi 8. 4Y sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 per 4. Negatif 5 per 4 bisa ditulis negatif 1, 1 per 4. Ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. Kita lihat di pilihan ada? Ternyata ada ya, yaitu A. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.